Halo, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi karo Totos kita datara sebanyak pasar terlalu terlihat segala bumbu ini tentang itu rupro jadi rasanya lemes. Langsung ngopi. Ya, saya nong marung iwa seri kopi nih. Sorry orang kopi ireng berarti anaknya kopi ini. Langsung gue coba. Jangan masak lelem, nggak apa-apa lu. Sudah mendidih, mari kita tuangkan bro. Apa sih rusak temen? Oke, jadi tadi cokol granul. Oh, dikutuk sih. Jadi apa judulnya MAP? Pak, pernah lah. Nah apa? Pernah kaya. Cuma aja aku judulnya serius tuh, eh. Istirahat, bro. Kecilik, kasih turun. Tanduk tawon lambene. Iyalah, mas. Iyalah, sumontor elek dilapi baik. Jangan nak kali sisan. Aku kan mengikuti pepatah mengatakan. Apa? Sebersih apapun ketika ada debu sedikit, ya dilap akan semakin banyak dan akan susah. Opet. Berarti urung di mana iki? Sik. Iya. Sik ya urung wingi. Transfer wingi dina wingi. Berarti ya wis nangani. Ya, Bro. Nah, kan nyuar apa mikirkan mau nangana lanjutane ya nyok arep ngobrol karo konsul. Nyuar takon-takon meng konsul. Oke, siap-siap. Ki udah takon-takon nang apa konsul. Kok kan ya sul nyok ketone waktu temen sih. Nah. Nyuar takon ya, siki orang takon kayak ini kan takon nang apa konsul dia mau lucu siki nyuar takon montore konsul berapa sayangnya konsul mang montore pernah ya padahal ini kan nang dede dia mau sul ngana kue pilih montor apa warp ganti montor apa meripatku betem tinggi sih iya terus warp ganti montor apa ngana milih kotak tuh unak ini tiba pilihan konsul karena beliau the best ya konsul harus itu karena dia seneng pulang ya seneng mulung konsul ya. Senengnya motor sport ya Ninja apa KLX ini gua trail-trailan apa apa sebenarnya di bawah 1 juta menit nah gue kenang apa konsul orang gelem tetap milih Jupiter nah kayaknya ngarep takon-takon mengkonsul tentang gue Nang apa jalan suruh kue kok orang belum ganti montore? Ya alasannya gue tak terang nang kue kue pada mengerti ya. Nah apa nyong senengnya Jupiter? Gue motor pertama sing pulihkan jerih payahku. Jadi kepriwe bae carane tetep kudu disenengi. Walaupun motore elek ya second ya murah. Yang terpenting kan gue hasil jerih payah dewek. Jadi rasa kebanggaan ya anak rasa terlebihnya lah jadi lebih banget sih rasanya daripada dibayi nah walaupun gue main banget tapi kan udah ceritanya cewek jadi kurang seneng hati oh iya wes ya padahal kan naik
Kamu cowok apa cewek? Aku cowok kadang. Kadang cewek awan tuh. Cowok kan biasanya kan motor, motor itu kan identitas sih gue ya. Yeah. Motor itu cara kayaknya apa ya? Fasilitas lah. Fasilitas. Fasilitas itu kan pertama itu gue transport ya, transportasi ya. Yeah. Gue sikil, gue melaku. Nah, kalau kan motor kayak kan style mulu, identitas mulu, ciri khasmu dan cara kayaknya jati dirimu. Kan senengnya kan ya kayak nonton selebriti kayak lah selebrita lah ya kan, kayak Tora Sudiro kan mau motor, semua motor kan mau kayak gede motornya ya, David Erlison motornya motor gede kan. Nah seperti itu. Nah di sini kan kamu apa kau wis ngerasa cocok karo motor gue bahwa itu stylemu itu identitasmu apa gimana sur, kok seneng banget rasanya tetap orang belum ganti coba ya. Pas banget pertanyaan ya, jawabannya kenapa nyo seneng banget motor Jupiter ya. Satu nyong anu ya satu kudarek ya. Jadi loro anak pepatah mengatakan gunakanlah rezekimu untuk kepentinganmu, bukan untuk hobimu loh. Kepentingan apa yang kamu butuhkan, yaitu manfaatkan dengan rezeki yang kamu punya. Jadi ketika kita sudah mempunyai satu benda itu, kita harus manfaatkan. Jangan mentang-mentang ya duit akeh tuku gie kan untuk caranya apa ya, menyalurkan hobi doang sih, bukan kepentingan dalam sehari-hari. Jadi nek wis dadi siji ya wis duite isang go liyane, isang go ngapa sing go bermanfaat lah. Di ya priwet carane manfaatna duit. Berarti ki ngarep tuku David Erlison ge ora penting. Ya itu mah dari apa ya, kepentingan pribadi masing-masing sih. Jadi ya jenenge wong kan duwe carane apa ya, keinginan dewek-dewek lah. Nyus senengnya kayak gie, nyus senengnya hobi neng gie, seneng orang masalah. Kur aku ingin memberitahu, ikut baik bahwa yang ada pada dirimu ya. Iya, apa yang ada pada dirimu. Ya sangat anbae dari. Ya rokok kamu cium lagi teman sih. Filter. Yes. Bocah ngerokok kari kukus batu. Ngerokokmu enak. Nah, hei bro, oke. Ya, lo wis lanu video kena ora ya. Ditonton ya syukur, ora ditonton ora satu ku anggur ya, seperti itu aja. Apa kok doyan? Nyung anggur nek anggur sing nang itu. Tapi nek anggur cair urung. Lu mrimatku betem ya kenapa itu? Gantemi nang aang sih bengi. Kamu ya diklomoti. Ya wis ini mau gimana lagi? Ya wis nyong batuk ya teman. Ya oke, jangan lupa di subscribe juga channelnya Batuk Waru. Di situ ada konten-konten tak berfaedah tapi bisa menghibur kalian dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda keadaan apa. Lagi kalau lagi sedih, lagi apapun itu, ketika nonton video Batuk Waru, kalian akan tambah sedih. Kebumen ngalor titik Banjarnegara sebelah dulur
ngomong ngapa. Siji loro telu esi anak bumi ayu, rebes utane terus bisa ngeyu benang Tegal, angger kowe ora kepengin diomong cawe.